Ini kacamatanya ketinggalan, Mbak. Oh iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Mari, Mbak. Iya. Server komputer adalah jantung dari sebuah bisnis berbasiskan internet. Oleh karena itu, keamanannya harus terjaga. Banyak hacker atau orang iseng yang ingin mengganggu bisnis OKJack. Kok gini sih? Balik deh, bayi lucu banget. Dek, ini virus. Ada hacker yang coba nge-crack. Kok lucu sih? Tapi lucu mbak, beneran. Gue gak tahu apakah ini takdir atau karma. Soalnya dulu, gue juga sering iseng nge-hack website orang. Tapi posisi gue sekarang udah berubah. Gue bukan hacker iseng lagi. Gue punya tanggung jawab yang besar. Bukan cuma merancang dan membangun sistem, tapi juga menjaga keamanan server komputer OKJack dari hacker-hacker iseng. Cie-cie. Siang, Iqbal. Ayo. Masih waktu Indonesia bagian tidur. Udah siang ini. Ada teman kamu tuh datang tuh. Lagian kan kamu juga mesti kerja, ya kan? Duh, berantakan. 5 menit, 5 menit. Eh, teman kamu tuh nunggu. Ya, suruh aja Opang buat main PS dulu. Bukan Opang. Eno, Ade, apalah suruh masuk aja dulu. Seorang perempuan. Nah. Mas Nah. Loh, Sarah. Mas Iqbal. Kok jam segini baru bangun? Lah, Sarah. Oh iya, tadi aku bantuin tante bikinin sarapan buat kamu. Oh iya, makasih. Kamu mau sarapan dulu apa langsung mandi? Mandi dulu deh. Mandi dulu baru sarapan? Mandi dulu baru sarapan. Ayo udah. Kalau gitu biar aku tungguin kamu aja biar kita bisa sarapan bareng-bareng. Ya. Oh gitu. Gak salah pilih calon istri. Bung, thanks ya, lo udah bantuin gue ngatasin masalah hacker kemarin. Sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang sulit buat seorang Iron Lady, ya kan? Iya sih, gue agak panik aja kemarin. Tapi untungnya lo bisa tenang dan ngatasin semua masalah dengan baik. Thank you ya. Kita jadi nonton kan? Jadi dong, kan gue udah janji. Sabtu kita nonton, lo yang pilih filmnya, ya? Iya dong. Lo tinggal ya. Yes! Mas Agung. Seneng banget kelihatannya. Iya deh. Sabtu nanti, gue mau nonton sama Mbak Prima. Serius, Mas? Wah. Jarang-jarang banget nih Mbak Prima kencan sama cowok. Masa sih? Mas Iqbal. Itu bunda orangnya baik banget ya? Ya emang pada dasarnya kan semua ibu di dunia kan juga baik. Iya sih. Tapi aku juga pengen suatu saat nanti aku pengen jadi ibu yang baik untuk anak aku. Dari kamu. Hah? Aku denger loh. Apa? Oh, jadi Mbak calon istrinya Mas Iqbal ya? Oh ya kenalin. Saya Sarah. Cantik. Aku Mawar, aku tinggal di sebelah. Mbak, nanti kalau Mbak nikah sama Mas Iqbal, berarti kita tetanggaan. Masa gitu? Ibu rumah.
Iya. Nah, tuh, Mi, buruan, Mi. Duluan ya. Iya. Dah. Undang ya. Jarang-jarang ya main kesini. Loh. Mas Iqbal kok berhenti sih? Lagi mikir. Mikirin aku ya. Ya, pokoknya apapun yang Mas Iqbal pikirin, aku setuju. Asna. Loh, Mas Iqbal kok mundur mau kemana, Mas? Oh. Kita kan mau lurus ke sana. Iya, mau lurus ya? Iya. Maaf.